Pandemi COVID-19 yang semakin merajalela kian diiringi dengan kasus gangguan mental. Pemuda-pemudi bangsa yang seyogianya adalah pionir bangsa tak luput disasar gangguan mental. Masalah semakin berat, namun tak ada tempat untuk cerita. Untuk itu, disinilah aksi kami dimulai. Pandemi COVID-19 faktanya tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara fisik, melainkan juga kesehatan secara mental. Penelitian yang dipublikasikan pada JAMA Pediatrics Journal dan dilakukan di Hubei, Tiongkok, melibatkan 3.330 anak sekolah membuktikan bahwa 22,6% dari anak-anak yang diobservasi mengalami gejala depresi dan 18,9% mengalami kecemasan mental. Dan kami telah melakukan riset pada hari Senin, 4 Oktober 2021 kepada 160 pelajar sekolah menengah atas dengan metode self-reset Kaschner dengan 15 pertanyaan. Dan hasil riset yang telah kami dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak 66 orang dari 160 responden atau 40,6% terindikasi mengalami permasalahan kesehatan secara mental. Dapat dikatakan 4 dari 10 remaja mengalami problem isu mental health. Yang kedua, 43 orang dari 160 responden merasa bingung dan canggung terhadap situasi baru. Yang ketiga, sebanyak 28 orang dari 160 responden merasa sulit untuk tidur atau sulit untuk berpikir jernih. Yang keempat, sebanyak 13 orang dari 160 responden merasa lelah sepanjang waktu. Yang kelima, sebanyak 10 dari 160 responden merasa baik-baik saja. Dapat disimpulkan bahwa hanya 1 berbanding 16 remaja yang dapat beradaptasi dan tidak memiliki gejala gangguan kejiwaan. Untuk itu, kami dari kelompok 5 sebagai Future Agile Leader memberikan aksi nyata Design Thinking melalui Bahana, menyuarakan suara dan memberi ruang cerita kepada remaja melalui kegiatan sukarelawan bincang malam, di mana dengan pola kegiatan mengumpulkan remaja-remaja yang merasa mengalami isu mental health untuk bersama-sama bertukar cerita, menjadi pendengar, dan saling memberikan solusi. Kemudian, pada akhir kegiatan, mereka membakar kertas yang bertuliskan masalah atau insecurity yang mereka alami sebagai simbol terbiasa mereka dari belenggu permasalahan. Dan kegiatan ini dikampanyekan secara online melalui platform digital Instagram Bahana sebagai startup terobosan kami. Dalam startup Instagram Bahana, kami membuat konten yang memberi ruang kepada remaja untuk bercerita, mendengar, dan mendapat informasi serta motivasi terkait mental health. Dan keunggulan dari aksi yang kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap isu mental health adalah: pertama, kami menerapkan aksi atau solusi yang mereka butuhkan berdasarkan riset yang telah kami lakukan tentang solusi apa yang mereka inginkan melalui kegiatan bincang malam. Kedua, dengan adanya platform yang kami buat, diharapkan kami dapat menjangkau remaja di seluruh Indonesia untuk membantu mereka dengan masalah kesehatan mental. Ketiga, kami datang sebagai teman dan berhasil membuat mereka tidak takut bercerita dan mau menyuarakan suara mereka. Inovasi kami adalah Bahana, safe to listen and free to speak up. Kalian berharga. Hidup itu anugerah. Tetap jadi dirimu sendiri.
ungkapkan semua yang pengen kamu ungkapkan. Tak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu istimewa dengan caramu sendiri. Tak ada manusia yang sempurna, tetapi semua orang memiliki keistimewaan masing-masing. Untuk itu, mari bersama-sama untuk bangkit. Dari yang selalu menginginkan menjadi orang lain, menjadi bersyukur dengan keistimewaan yang dimiliki. Dari yang menganggap diri sendiri menjadi beban, menjadi menganggap diri kamu dibutuhkan oleh orang yang kamu sayangi. Dari yang suka insecure, menjadi percaya diri dengan keistimewaan yang tak dimiliki orang lain. Dari yang menyakiti diri sendiri, menjadi menyayangi diri sendiri. Karena kamu berharga. Your journey is still long. Kamu tak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi kamu perlu memulai untuk menjadi luar biasa. Karena kita adalah generasi penerus bangsa yang berharga.